Pena yang kedua ada sahabat kita Patin dari Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, selain menjalankan sunnah Rasulullah SAW, apakah ada amalan khusus untuk bertemu Nabi Muhammad SAW melalui mimpi? Apakah kita dibenarkan berdoa pada Allah memohon untuk ketemu Nabi Muhammad SAW? Mohon pencerahannya Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermimpi, bertemu dengan Rasul dalam mimpi, hendaknya jangan khayalan kita itu hanya urusan mimpi dengan Nabi SAW. Nah ini ternyata amalannya hanya amalan pengen mimpi Nabi. Setiap ketemu kiai amalannya pengen mimpi Nabi. Jalankan sunnah Nabi, kamu sudah ketemu Nabi di alam dohir, gak usah pakai mimpi-mimpi. Seperti yang diajar oleh Ibunda Said Ahmad, lakukan sunnah Nabi, dan di saat kau melakukan sunnah Nabi, sadar ini adalah sunnah Nabi. Seolah-olah melihat Nabi itu melihat Nabi secara lahir, bukan mimpi lagi. Kalau sudah masuk bermimpi nanti banyak bohong nanti situ. Enggak mungkin mimpi Nabi kata mami. Ngaku mimpi. Di pondok biasanya kalau sudah ada satu orang mimpi Nabi, yang lain ngaku mimpi semuanya. Nah, karena apa? Oh, ngaku lebih pintar dari dia kok, dia dulu mimpi ketemu Nabi lah, enggak enak deh. Besok aja tak tunggu seminggu depan deh. Oh, saya juga mimpi ketemu Nabi. Oh, akhirnya sak pondok ngaku Nabi. Nah ini, bertemu dengan Nabi dalam mimpi adalah sebuah keistimewaan mulia luar biasa. Tapi yang menjadi masalah adalah orang berbohong ngaku mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, dusta atas nama Nabi neraka tempatnya. Makanya hati-hati. Makanya di pondok Al-Bahja jangan sampai ada orang mimpi ketemu Nabi kok gembar-gembor, diam-diam sudah. Enggak usah disampaikan ke yang lainnya. Indra bangga enggak pengen di pondok nanti dikit-dikit orang ngaku ketemu Nabi. Kalau pengen ada pesan untuk gurumu ya sampaikan nanti. Tidak usah banyak ceritakan ke orang, akhirnya semuanya menjadi pembual mimpi. Sama dengan mimpi, bukan mimpi juga hantu. Kalau sudah di pondok ada yang melihat hantu sekali, semuanya melihat hantu. Alhamdulillah Al-Bajah bebas hantu, tidak ada hantu keliharan di Al-Bajah, tidak ada jin. Ngapain jin nongol-nongol tuh, ribet banget. Biasanya kalau sudah di pondok ada satu omongan melihat jin, kan paling tidak yang lain juga takut, akhirnya giliran mau ke kamar mandi gak ada yang nganterin, sudah ketakutan bilang jin, akhirnya dianterin nanti, akhirnya semua ngaku lihat jin, cak pembohong semuanya. Mimpi ketemu Nabi pun akhirnya bohong, biarpun yang mimpi ketemu Nabi adalah hak. Man ra'ani fil manam saufa yarani yakinan, bermimpi ketemu Nabi hak. Karena fa inna syaitana la yatamatsalu bi, sebab setan tidak bisa menjelma jadi aku. Tapi yang jadi masalah dusta, berbohong. Hanya pengen dianggap dia wali. Setiap malam Jumat saya ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah shalli ala Muhammad. Setiap malam Senin habis maulidan saya langsung ketemu Nabi. Bener dah. Lah kok sama istri masih begitu? Kok sombongmu ada? Gunjingmu masih laku? Nabi tidak mau ketemu sama ente, bohong ente. Kalau anda ketemu Nabi, simpan antara itu rahasia antara dirimu dengan Rasulullah. Karena itu istimewa. Karena yang ketemu Nabi pasti diangkat dari kerinduanmu yang dalam kepada Nabi. Maka didatangi oleh Nabi SAW. Maka dari itu lihat, jaga kerinduanmu. Pengen ditemui Nabi enggak kalau sudah ketemu yang pertama? Kalau jujur. Kalau dia sudah ketemu Nabi dalam mimpi pertama, pengen ketemu lagi atau tidak? Pasti pengen. Pasti dijaga ini. Aku pengen ketemu denganmu ya Rasulullah. Enggak ada perlu nyampaikan ke orang apa faedahnya nyampaikan orang. Paling yang paling dapat, yang paling didapat pertama adalah sanjungan menjadikan dia sombong. Sudah. Wah, sampai masyhur sak pondok, dia sering ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Giliran jadi ustaz, dikit-dikit saya nunggu ketemu Rasulullah dulu. Hebat sih. Rasul buka buku belajar, enggak usah nunggu ketemu Rasul nanti. Belajar baru keluar fatwa tadi itu. Hati-hati masalah mimpi kita harus. Akan tapi, apakah tidak boleh kalau kita berharap mimpi ketemu Rasulullah? Loh, bukan enggak boleh. Hendaknya kita semua punya keinginan, cuman kita tidak ingin hidup kita hanya urusan mikir mimpi. Sehingga amal lahirnya enggak ada amalnya mimpi baca solawat sebelum tidur 1000 kali agar mimpi. Kalau pengen mimpi ketemu Nabi dan juga ketemu Nabi cara nyata, amalkan sunnah Nabi dengan serius. Hadir hati di saat kita mau wudu, ingat ini amalan Nabi. Mau salat duha, ini amalan Nabi. Mau makan dengan tangan kanan, ini kerjaan Nabi. Sebelum mimpi sudah ketemu Nabi SAW. Dan tidak jaminan, tidak harus mimpi ke pecinta Nabi SAW. Kenapa harus sampai mimpi, wong dia sendiri merasakan hadir Nabi,
Bahkan mungkin di antara mereka yakdoh Nabi datang kepada di alam nyata misalnya. Orang yang sampai kepada Allah, apa urusannya dengan mimpi? Tapi kalau ada orang ketemu mimpi Rasul, kalau Anda mimpi ketemu Rasul, luar biasa itu, hebat. Tapi ingat, jangan berbohong. Kita punya guru Habib Idrus Bimar Al-Kaf, waktu ditanya tentang masalah mimpi, para salafun soleh orang dahulu itu, kalau mimpi ketemu Rasulullah itu diam-diam dia sedekah dari separuh hartanya, tapi tidak cerita. Karena apa? Agar bisa ketemu lagi. Misalnya dia punya duit 1 miliar, kok mimpi ketemu Rasulullah separuh disedekahkan dengan harapan bisa ketemu Nabi. Oh, sekarang ngobrol sana. Oh, saya setiap malam Senin, setiap malam Jumat, setiap malam Rabu, nambah lagi seminggu ketemu terus Nabi. Tapi kok perilakunya enggak benar terus. Jadi ingat, ada yang pertama tadi, amalan Nabi, amalan agar bertemu Nabi adalah 4. Yang pertama adalah banyak membaca sejarah Nabi. Ya. Kedua, membiasakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang pernah kami sampaikan. Jadi kalau ingin melakukan sunnah Nabi, ingat Nabi. Ingat Nabi. Jadi mau lakukan yang ringan-ringan, masuk WC dengan kaki kiri, pastikan. Mau minum dengan tangan kanan, pasti. Dikit-dikit dengan Nabi, ta'alluq bihadratihi, ta'alluq. Jadi kita membiasakan dengan Nabi. Yang pertama, baca sejarah Nabi harus. Ta'alluq bihadratihi. Yang ketiga adalah membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering. Perbanyak baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah khidmah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi senang khidmah untuk umat Nabi Muhammad, agar punya mimpi, bisa mimpi. Yang keempat ini khidmah, khidmah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ngambil bagian daripada dakwah. Oh, saya sudah melakukan semuanya kok enggak mimpi-mimpi. Berarti kamu sudah ketemu nyata, enggak pakai mimpi-mimpi. Kamu sudah dakwah setiap hari. Dakwah itu bukan ceramah loh ya. Mengajak orang dengan kebaikan, dekatkan ke Nabi dengan kemampuannya, dengan keahliannya. Itu sudah ketemu Nabi. Enggak pakai khayal pengin mimpi-mimpi, Nabi sudah. Kita bab mimpi kadang-kadang berpanjang habis sih. Hanya hidupnya mimpi, itu ada orang mimpi-mimpi. Setiap hari ada orang mimpi, sampai bosan temannya mimpi apalagi nih. Baik, yang keempat adalah khidmah untuk umat Nabi. Maka ngambil bagian dakwah. Apakah dakwah dengan hartamu? Apa dakwah dengan tenagamu atau dengan pikiranmu? Harus mengambil bagian dakwah. Maka itu sungguh yang menjadikan kita bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarpun dimulai dengan mimpi ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam.